صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Utama sekali saya ucapkan terima kasih dan saya bangga dengan apa program yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Setakat ni segala program yang dianjurkan, utama macam program Al-Quran Rasul ni, satu program yang baik dan kita dapat meningkatkan perpaduan anak-anak. Selain ini lagi yang paling utama kita dan mengingatkan diorang tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi aktiviti macam ni memang patut diteruskan dan dalam masa yang sama juga kalau boleh kita perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti seperti inilah. Jadi sekarang ni saya tengok yang setakat ni alhamdulillah baik, cuma kalau boleh kita buat penambahan baik, kita perbanyakkan dia macam dia punya sepanduk termasuk dengan tema-tema tahunan yang kita sambut lah. InsyaAllah saya rasa yang tu sependapat saya dan pandangan saya. Pertama sekali saya nak mengucapkan syukur kerana hari ini kami berjaya menjalankan program yang telah dirancang untuk setahun yang akan datang ni, dan pada hari ini kita berjaya menjalankan perakan Maulid Rasul bersama kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk menggalakkan kanak-kanak ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berharap program ini akan dapat diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Pesanan saya pada semua ibu bapa, galakkanlah anak-anak kita semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyertai sambutan Maulid Rasul, perakan Maulid Rasul walaupun di mana dia diadakan. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا